Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Indonesia my friends. Today we are gonna watch Under 17 World Cup match, football match, and this is gonna be Indonesia and Ecuador match. And the result is draw 1-1, right? Okay, let's start. We are gonna watch this video from Garuda Explore YouTube channel. Thank you my friends for this video. Let's start. 17 World Cup Indonesia 2023 Live Exclusive di Indonesia STTV Video dan Next Parabola. Penyemangat bagi Indonesia U17 arahan Bima Sakti, dan kita lihat yang langsung juga diturunkan oleh Coach Bima Sakti. Mas Padai ya Binder ya? Iya. Tapi kita menarik kalau melihat bagaimana perjalanan dan pola main dari yang diperlihatkan oleh tim Bima Sakti. Dan countdown to kick off kali ini. Oke. Okay. Iya. Oleh Indonesia, kita bisa lihat ada Ahmad Zidane. Indonesia is the red jersey, right? Red guys is Indonesian, okay. Pada Iqbal kali ini, melebar ke sisi kiri, ambil Yavi yang dituju. Baik sekali, oh terlepas, okay. Kontrol bola dari Kavya Tur. Balik kita lihat. Bersiap lagi, wasit tadi mencoba menghentikan dulu, dan ini dia. Satu sepak pojok, Hussein, bahaya. Satu, angkat bola, terlampau tinggi. Nah ini dia kesempatan. Kesempatan baik sekali. Subakja kembali kuasai bola. Kita lihat umpan terobosan kali ini. Kembali kita lihat. Okay. Ya, ada Nabil Asyura tadi. Harus lebih tenang. Indonesia harus lebih. Coba dilakukan masih Vigo. Umpan terobosan tadi kepada Arkan Kaka. Sayang sekali namun sentuhan akhir dari pemain bertahan hasilkan sepak bola. By the way, Indonesia has really talented young players. I've watched a few times Indonesian under-22 football match, I think under-22, right? They have really talented and amazing football players. And now I am so curious about under-17. I'm sure that there are really talented players also here. Yang pertama untuk Indonesia. Ada satu peluang kali kita lihat. Oh, tidak ada pemain di sana. Sayang sekali. Serangan contra cepat. Attack. Tinggal okay. Bagaimana kombinasi play saja yang harus diperlihatkan. Dan Iqbal memang punya kemampuan build up juga sangat baik. Ya, dan sedikit berbeda ya di menit-menit awal. Berbahaya. Baik sekali pemirsa. Contra attack, come on. Jar Subakja. Serangan cepat Ahmad Zidane. Dan kembali kita lihat, ya bola pendek coba dimainkan lagi oleh Indonesia. Ada Kavya Tur di sana. Oh, salah umpan. Bola mulai dikuasai oleh terobosan kali ini. Baik sekali. It could be dangerous. Okay, this touch from this guy. He really defended very cool because this is really dangerous, this attack. Coba dikejar oleh Iqbal, kita lihat. Iya, sudah dilakukan pemirsa, masih bisa dihalau. Coba dikejar lagi kali ini, kita lihat. Iya, baik sekali. Oh. Indonesia ketika mereka melakukan build up. Iya, tepat sekali. Balik tenda atau lempar ke dalam oleh Rasid Saiful ini. Sekali, kita tetap terus. Oh, itu dia sebuah umpan. Coba dikejar kali ini oleh Arkan. Arkan Kakak berhadapan pemirsa, kita lihat. Masih Arkan. Okay. Oh. It could be very dangerous. It could be very dangerous attack. But okay. Bravo, Ecuador. They defended very good also. Oh, diganggu tadi. Hampir saja Arkan Kakak merebut. Abil Yafi kirimkan umpan. Sikat. What a goal. What a score. Wow. This volley. Come on. This is a great volley. What a strong shot was that. Look at that. This is a great and powerful volley. Langsung melakukan tendangan volley. Tidak bisa dihalau oleh penjaga gawang. 1-0. This is one of the best goals, my friends. A driving volley. So beautiful. Mudah mencetak gol seperti itu ya, Binder ya? Iya, first time ya? Iya, tidak dikontrol ya, pemirsa. Ini membuktikan bahwa memang skill yang dimiliki oleh Nabil luar biasa. Segitiga passing nih di antara para pemain Indonesia. Artinya kombinasi play-nya sudah jalan dan sudah itu jalan. Dijalankan bisa menciptakan peluang. Bahaya pemirsa, kita lihat Iqbal kali ini. Lolos. Oke. Terlambat juga menginstruksi. Not penalty, right? This is not penalty. Oke. Okay. Kepada para pemain belakang ya, bagaimana mengcover area shooting betul dari pemain-pemain tim lawan. Oke. Okay. Cantik ini kontrol. Ya, belum cakep keluar bola. Okay. Kita lihat lagi. Nabil melebar ke sisi kiri, positif. Kembali diraih oleh Indonesia kali ini. Bersiap berikan sebuah umpan crossing. Oke. Okay. Bisa dihalau. Nabil Rafi. Kembali lah Rizky. Rizky Afrizal kirimkan umpan lagi. Telah menjadi juara di AFF U16, permainan teknik mulai membaik.
pembacaan serangan dari para pemain tim lawan juga sudah mulai baik ya. Iya. Itu sangat penting arti. Iya. Kontrol bola yang tidak maksimal, kembali serangan dari Indonesia, kecepatan dari Arkan Kaka kali ini kita lihat, masih Arkan Kaka, butuh support dia, sendirian, dibayang-bayangi oleh Kata Ahmed, ini dia, sudah muncul bantuan dari kuasa oleh Indonesia kali ini, Arkan Kaka umpan 1-2, di sisi kanan, di sisi kanan. This attack is so beautiful, my friends. Indonesia is really playing very good. Indonesia is always attacking, and Ecuador is defending. Di sisi kanan, tadi umpan terobosan, dan... Goal? Is this goal? Goal! It is 2. I was thinking that it is gonna be 1-1 draw. No, this is goal. 2-0. This is a great attack. But I was... The score was 1-1. No, okay. Okay, I was thinking that this is a great attack. But I think the goalkeeper gonna save it. Umur 2-0 besar dari Kaviatur Rizky yang melakukan skill individu dan juga terupan. Nabil Asyura sudah naik membantu serangan kali ini Subagja. Kita lihat Rijar Subagja. By the way, Ecuador has scored also, but we didn't see that. Okay. Dibayang-bayangi masih Rijar Subagja masuk ke dalam dia dan dorongan tadi bisa kembali. Wah, lepas tadi Rizky. Sayang sekali. Bola dihalau, masih satu peluang lagi untuk Indonesia. Sama-sama kita lihat, masih Habil Yafi, cutting inside ke dalam, kirimkan umpan, hampir tadi. Di kanan hati-hati sebuah umpan yang salah tadi, terlalu jauh, bisa diintersep dengan baik. Oh, hati-hati, kita lihat, dan sebuah pelanggaran pemirsa, bisa di kita lihat kecepatan kali ini oleh Gaib. Lihat satu, ya untungnya, bola masih terlalu jauh, masih dihalau lagi ke depan. Now it is 2-2. Is it correct? why we can't see Ecuador's goals? I would like to see Ecuador goals also. Okay, that's interesting. Pan oleh Ahmad Zidane, kita lihat. Nah, ini dia pemirsa. Ah, itu dia. Okay. Ayo kecepatan tadi. Kembali bola bisa dikuasai oleh Abdallah Ahmed. Harus lebih tenang anak-anak, harus lebih tenang. Bal berhasil dilewati oleh dua pemain yang punya kecepatan. Gagal umpan yang maksudnya diberikan kepada Rizky Afrizal. Kembali lagi kita lihat umpan jauh yang coba dilepaskan oleh Kapta Ahmed. Lebih dekat kali ini, ya. Oh, satu serangan dari Indonesia. Oke, okay, second half. Masih Nabilo, hampir tadi it could be sebuah umpan yang begitu menusuk tadi, nyaris saja disambut oleh sundulan Arkan Kaka. Ini mengarah baik sekali pada Rizar. Ini dia kesempatan, harus cepat kirimkan umpan. Oh, sayang sekali tapi masih coba dikejar, tapi ya mudah saja bola mengarah pada Sultan Zaki. Ini dia butuh support Sultan Zaki. Umpan tadi masih terlalu jauh pemain yang coba diberikan umpan yaitu Rizky Afrizal. Umpan lagi pemirsa, kesempatan untuk Indonesia kali ini kita lihat. Pelanggaran tapi kita lihat Vigo Dennis harus dihindari umpan. Gagal merebut bola. Ini dia berhasil. Kembali lagi kita lihat. Iqbal lagi kuasai bola, masih Iqbal. Baik sekali, Kaviatur yang dituju melebar ke sisi kanan. Abil dengan pergerakan yang sangat baik, kita lihat. Cantik sekali pemirsa. Cantik! Sikat! Cantik! Luar biasa, cantik! This is mantap, keren! Okay, this goal is amazing, my friends. Goal! Woo! Jaisya! Wow. Memang ini yang diperlukan dari seorang striker ketika mendapatkan bola. Baik sekali. Maksudnya tadi kepada Rizar, tapi ternyata bola masih terlalu lemah. Jadi memang harus sering-sering memberikan sebuah umpan yang memang menjadi karakteristik dari cara Arkan Kaka bermain lagi tadi. Hampir saja. Kali di satu peluang lagi. Okay. Jehan Pahlevi. Come on. Rizky, come on. Jehan Pahlevi kontrol dengan dada tadi pemirsa. Kembali kita lihat serangan cepat dari Indonesia. Rizky di sana. Rizky dengan kecepatannya. No. Kembali kita lihat terus melakukan serangan kali ini masih bisa dihalau lagi oleh Sultan Zaki. Ini dia serangan balik lagi dari Nabil. Masih Nabil di sana kirimkan sebuah umpan terobosan kepada Arkan Kaka dengan kecepatannya kali ini. Indonesia oleh Coach Bima Sakti kita harapkan terus membawa hasil positif. Tetap fokus di perlawanan.
What? What's happened? Is it end? Is it the end? Okay. Itu tadi pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Sebelumnya admin minta maaf, video di awal akan admin hapus karena berpotensi terkena hak cipta. Ah, okay. Berikut ini jadwal resmi Timnas Indonesia versus Ekuador di Piala Dunia U17. Okay. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Ekuador dalam babak penyisian grup A Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung malam ini, Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga kontra keduanya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika melihat semua negara yang mengisi grup A, Indonesia masih belum punya pengalaman banyak di ajang Piala Dunia U17. So I understand that Indonesia is not experienced in under 17 World Cup. Okay. The new experience is always precious, my friends, but the score was 3-2, right? Indonesia was leading. What happened? I don't know the score. Indonesia won or lost? I don't know. Ecuador menjadi lawan skuad Garuda Muda malam ini. Ecuador saja sudah pernah menjadi perempat finalis pada 2015. Meski begitu, penyerang timnas U17 Indonesia, Arkan Kakak, positif akan kekuatan rekan setimnya. Dirinya yakin akan kekompakan mereka untuk meruntuhkan kekuatan tim lawan. Alhamdulillah semua pemain siap, kondisi semua lancar. Semua pemain punya optimis dan tujuan semangat yang sama. Semoga nanti ke depan kami bisa meraih yang terbaik dan maksimal, kata Arkan Kakak, Jumat 10 November. Oke. Okay. Mereka adalah tim yang bagus, punya semangat yang baik, juga punya kerja keras. Tapi kami bisa melawan itu dengan kompak, semangat yang sama, dan kerja keras melebihi mereka. Semua tim di grup A kuat, termasuk Ekuador, Panama, dan Maroko. Termasuk kami pun sama-sama kuat. Ya kami... Okay, Panama and Morocco are equally strong, okay? Panama and Ecuador. Semangat dan kerja keras untuk pertandingan... Panama and Morocco, I'm sorry. Besok, ujarnya. Okay. Untuk Indonesia mengamankan posisi hingga ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, maka timnas harus menjadi juara grup A, runner-up, atau lolos lewat jalur tim peringkat terbaik. Okay. Akankah Arkan Kakak dan kawan-kawan mampu bermain solid untuk membobol gawang Ekuador malam ini? Untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus... He's talking like the match is not yet played. What we watched in the first video, I don't know. Is that an old video? I don't know. Ecuador Piala Dunia U17 2023 malam ini. Kalian dapat menyaksikannya secara daring melalui situs streaming SCTV, Indosiar, atau Video. Okay, I don't know if you watch the recent video or an old video. I have no idea because he was talking about the match gonna be tonight. I don't know what's happening. But okay, this is the end of the video, my friends. It was a little confusing for me. We can see only Indonesia's goals, and I think it was 3-2. The video was not clear enough for me, but okay. Thank you for your suggestions, and thank you for watching it with me, my friends. Have a nice day, take care of yourself, and let's meet you in the next videos. Bye-bye.